Program Menu Rakyat Satu Malaysia MR1M bukan sahaja terbukti membantu orang ramai menangani kesan kenaikan kos sara hidup, malah memberikan pendapatan yang lumayan kepada pengusahanya. Itulah yang dibuktikan sebuah kedai makan di Port Dickson, Negeri Sembilan. Harga yang ditawarkan menarik pelanggan dan menjadikan kedai itu tumpuan setiap kali cuti sekolah dan cuti perayaan. Ikuti laporan yang disediakan Nur Julizan Muhammad Zain. Kedai Teh O 50 sen yang terletak di Batu 3 Jalan Pantai Port Dickson dibuka sejak 2014 dan menawarkan pakej sarapan dan makan tengah hari pada harga maksimum RM3 hingga RM5. Ini satu idea yang baguslah untuk bantu golongan rakyat yang berpendapatan rendah. Dah susah untuk semua lapisan masyarakat lah. Dalam keadaan ekonomi kita sekarang ni, menu Satu Malaysia tu memang bersesuaian untuk golongan yang kurang berkemampuan lah. Sekurang-kurangnya mereka boleh merasa menu-menu istimewa lah yang disediakan di kedai-kedai seperti kedai ini lah. Kedai ini diusahakan sepasang suami isteri, Rohaizat Abdul Khalid, 37 tahun dan Yusmira Mokhtar, 35 tahun. Menu untuk breakfast sekarang ni macam nasi lemak, lepas tu nasi lemak dengan teh O, RM2.50 lah. Lepas tu kalau diorang nak sama ada teh O ataupun kopi O, sama juga RM3 lah maksimum dia kan. Jadi macam yang lain-lain tu menu roti canai, lempeng dengan termasuk dengan air jugalah. So tengah hari pun kita ada sedia kan, tengah hari macam kita buat nasi putih, sayur, ayam ataupun ikan. Dan air teh ais lah. Pengusaha kedai makan yang berminat menyertai program MR1M boleh mendaftar dengan Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDNKK yang berhampiran. Dengan adanya program Rakyat Malaysia ni, kita tadi saya terus dapat maklumat daripada pengusaha ya. Mereka mendapat kunjungan daripada pelancong yang datang di sini kerana kita tahu rata-ratanya pelancong datang ke mana tempat dah ya, dia perlu pergi bersantai dan mereka ni nakkan makanan-makanan yang dia rasa kalau di bandar tak ada, especially makanan-makanan kampung lah. 59 premis makan di negeri ini menyertai MR1M termasuk 11 premis di Port Dickson. Program Menu Rakyat Satu Malaysia mendapat sambutan menggalakkan dalam kalangan penduduk di negeri ini. Ia merupakan inisiatif kerajaan untuk membantu rakyat mendapatkan makanan dengan harga yang berpatutan. Laporan Nur Julizan Muhammad Zain dan jurukamera Azri Zubir untuk RTM.